Trio Bungul. Apa itu Trio Bungul? Pasti dari kalian mungkin ada yang sudah tahu dan banyak juga yang belum tahu. So, jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Bantu gue sampai 100.000 subscriber sebelum tahun 2022 berakhir. Dan... Yo, let's go, gue akan bahas. Trio Bungul adalah kumpulan orang bungul, yaitu Mas Roti Lapis, aka It Sandwich, lalu si paling mahasiswa, Pau Pau, dan si paling bisa ngebuild, pokoknya sangat pro, yaitu Gelo. Oke, lantainya sudah, tinggal kita hias di bagian dalamnya. Iya Bang Blurik, tahu jelek Bang Blurik, ya sudah, jangan roasting saya ya. Gimana Sep, bagus nggak Sep? Jelek Bang, Pak, kau jelek ya. Ya, kalian tahu apa artinya bungul. Kalau kalian searching di Google, loh, kok jadi bahasa Rumania? Bentar guys, tolol ini Google-nya. Dan jadi bungul berasal dari bahasa Banjar yang artinya bodoh, bego, tolol, kon. Bang, sayang Trio Bungul ada orang Banjar. Iya, ada. Dan kalian tahu siapa? Yang jelas bukan Mas Roti Lapis. Karena dia orang Mongol. Jadi yang orang Banjar adalah ya, kalian tahulah. Barang-barang kita dispon dong. No. Kelamaan kita jadi tiang. Ya bungulnya di sini tuh saya terlalu lama cosplay menjadi tiang. Jadi awal mula dari kumpulan Trio Bungul aka 3 orang bego ini bermula dari video ini. Ini. Ya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa namanya Trio Bungul? Kamu nanya. Enggak, Trio. So, awalnya namanya bukan Trio Bungul guys, tapi Trinity. Cuman karena Trinity ini terlalu keren buat mereka, karena kelakuan mereka yang gak ada adab dan sangat absurd. Reaktor bocor, cuek. Yang lain pada kemana nih? Reaktor bocor, adik-adik. What is this? Oke. Anjir, dua orang. Kasih tau aja ya, bukan okay. Bang Sen. Soal Bang Sen dari tadi sama aku. Dua orang. Ya, satu-satunya cuman si Pau Pau. Kenapa? Karena aku dari tadi ngikutin Evos Gelo. Sangat easy nih. Abis itu reaktor rusak. Pau Pau sangat easy guys, sangat easy. Gak gitu bro. Soalnya gua bisa ngebantai dua orang sekaligus bro. Hah? Tetap aja kalah bro. Tetap aja kalah. Gak bisa. Dua orang pembunuh tetap dalam aja kalah, satu bro. Game bro. Tetap aja kalah. Tolong ya itu cok, sama Bang Sen misinya sama terus cok. Perang cok anji. Misiku sama Bang Sen sama terus guys, lumayan ya. Pau Pau. Cepmek. Aduh. Jadi ya mau gak mau anggota Trio Bungul dan antek-anteknya melakukan poting nama antara Trio Bungul dan Trinity. Dan kalian pasti tahu dari nama tersebut mana yang dipilih. Oh ya, kalian sadar dalam video ini anggotanya bukan hanya 3 orang, melainkan ada juga antek-anteknya yang terdiri dari Pimau, saudaranya Pau Pau yang tertukar ketika masih bayi. Ada Cepe yang waktu itu kita pungut di pasar. Cok, bentar cok, aku disuruh ke pasar cok, bentar ya sama mama. Buat kerjaanku pasar nanti cok. Terus pasar, malak terus, malak. Woi, Apek. Woi, pasar anjing datang Apek. Ada Kenjok si paling hoream, ada juga Irene. Ya, ini pacarnya Pau Pau yang kayaknya Irene-nya kepaksa. Ada juga Fabian yang channelnya sekarat mau mati kayaknya, dah lah. Gak tahu Fabian kemana. Dan yang terakhir ada Blurik, si cowok pinter, si banyak akal, si cowok gatal. Apakah Trio Bungul akan menjadi the next four brother? Ya enggak lah, kan trio masa 4 orang gimana sih, kalian gak jelas asli. Kapan kulit lagi bareng Trio Bungul? Kalian nanya, kalian penasaran juga? Sini, biar ku kasih tahu bocorannya ya. Nah, jadi gitu jawabannya guys. Guys, bercanda. Tenang guys, pokoknya kita akan ngehibur kalian lagi, oke? Di sini. So, jadi kalian tunggu aja ya. Dan mungkin videonya segitu aja. Jangan lupa kalian subscribe juga yang lainnya. Dan jangan lupa bantu aku sampai 100.000 subscriber. Bye-bye. Thank you.
Thank you.